Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada segenap pengurus INSIS, khususnya moderator pagi hari ini, Ustadz Muhammad Syamhun. Kita akan membahas pada pagi hari ini sampai siang nanti. Secara khusus saya akan fokuskan kepada metode Imam Al-Ghazali dalam tahsilul ilm, dalam pemerahan ilmu. Itu secara khususnya saya akan membahas bagaimana metode intuisi dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan kebenaran menurut perspektif Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebelum kita sebentar ya. Macet. Itu lo anu. Petang. Baik, saya lanjutkan sebelum kita membahas tentang secara khusus metode pemerolehan ilmu melalui intuisi dari Imam Al-Ghazali, saya akan membacakan secara singkat ringkasan dari perjalanan hidup Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau lahir di Tus, sebuah kota kecil di Provinsi Khurasan. Sekarang masuk wilayah Iran, ya. Iran di bagian timur. Di situ beliau lahir dan disitulah beliau juga dimakamkan. Lahir pada tahun 1056 Masehi, bertepatan dengan 450 Hijriah. Jadi beliau abad ke-5 Hijriah. Berguru kepada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain adalah guru utama beliau ketika di madrasah, ya, Nizamiyah. Kemudian pada tahun 1901 beliau diangkat menjadi guru besar di madrasah Nizamiyah, menggantikan gurunya Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ini seorang ulama ahli usul, ya. Imam Al-Haramain karena pernah menjadi imam di Mekah dan Madinah, berasal dari situ. Dan pada tahun 4 tahun kemudian beliau menulis kitab Maqasid Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah, mengkritik, merespon terhadap pemikiran-pemikiran para ahli filsafat di zaman itu. Ya, jadi selama beliau di sela-sela beliau mengajar, beliau menulis kitab ini dalam kurun waktu tidak kurang lebih dua tahun beliau menulis kitab ini dan diterbitkan pada 1095, ya, di usia beliau yang belum sampai 40 tahun, ya. Karena beliau diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, menggantikan gurunya Imam Al-Juwaini, itu beliau umur 31 tahun, 33 tahun, ya. Dan menerbitkan Maqasid Falasifah dan Tahafut Falasifah 4 tahun kemudian. Jadi Maqasid Falasifah itu pertama yang beliau tulis, ya, tentang pemikiran-pemikiran, beliau membeber pemikiran filsafat menurut pemahaman para ahli filsafat. Kemudian responnya, kritiknya adalah di Tahafut Falasifah. Beliau tidak lama di Madrasah Nizamiyah. Pada tahun 1095 beliau mengundurkan diri. Disitulah ada fase baru daripada kehidupan Imam Al-Ghazali rahimahullah, mana beliau mengevaluasi, ya, pemikiran yang terjadi di masa itu. Kemudian beliau termasuk muhasabah terhadap dirinya. Apakah jalan yang ditempuh ini, selama dia tempuh ini, sudah sesuai, ya,
untuk mendapatkan satu kebenaran atau dirasa ada yang kurang. Maka di situ beliau mengundurkan diri dan uzlah selama 11 tahun atau 10 tahun. Nah, kemudian selama uzlah ini beliau menulis kitab. Ya, di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, beliau tinggal di Damaskus. Beliau ziarah ke Baitul Maqdis, ziarah ke Mekah dan Madinah. Ya, beliau menunaikan ibadah haji. Ya, kemudian beliau juga kembali kepada di kota kelahirannya. Ya, di kota kelahirannya dan di Persia beliau mendirikan madrasah itu juga mengajar kembali. Dan beliau wafat pada tahun 1111, ya, dimakamkan di Tus, ya, kota kelahirannya. Inilah fase-fase penting daripada perjalanan hidup Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Kemudian 100 tahun kemudian, ya, sekitar 100 tahun kemudian, kitab Maqasid Falasifah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ini bisa bisa diakses di internet, itu bisa dicari. Diterjemahkan oleh Domikus Gundi Salivi. Dua orang, ya. Dengan apa judul Logika et Philosophia Al-Ghazalis. Kitab Maqasid Falasif. Sampai hari ini belum ada terjemahan dari bahasa Inggris. Maqasid Falasif. Yang ada itu adalah bahasa Latin. Tapi kalau Tahafut Falasifah itu banyak terjemahannya. Termasuk bahasa Indonesia juga banyak terjemahan-terjemahannya. Kemudian tidak lama kemudian kitab ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani oleh Ishaq al-Balak, seorang Yahudi. Artinya pemikiran Imam Al-Ghazali, pemikiran falsafah Imam Al-Ghazali sangat menjadi perhatian dari kalangan para pemikir, ya, termasuk pemikir-pemikir Barat, ya. Padahal di masa itu adalah masa Barat masih kegelapan. Ini era-era kejayaan ilmu pengetahuan Islam di era di tahun 1275, 1292. Tapi disitulah Barat, orang-orang di antara orang-orang Barat itu sudah mengkaji kitab Maqasid Falasifah, ya. Kemudian juga Tahafut Falasifah. Karya penting Imam Al-Ghazali setidaknya ada tiga. Ihya Ulumuddin, Tahafut Falasifah, dan Mi'yarul Ilm. Setidaknya itu. Jadi karya-karya yang lain itu ada yang lebih menginduk kepada Ihya dan sebagainya. Itu karya-karya penting. Mi'yarul Ilmi itu penting juga. Ya, itu cara tentang logika, cara tentang kalam, dan sebagainya. Kemudian beberapa tahun penting, ya, saya tampilkan di sini mulai dari tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu 632. Nah, ternyata jarak wafatnya Imam Al-Ghazali yaitu 505 Hijriah atau 1111 Masehi itu dengan wafatnya Rasulullah itu berjarak 479 tahun. Di tidak sampai 5 abad, ya. 4 abad setengah jarak antara Nabi Muhammad dengan Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian ada tahun-tahun penting dari kewafatan para ulama, Imam Hasan Al-Basri wafat tahun 728, Imam Syafi'i 820. Imam Al-Ghazali dalam fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ya. Di jaraknya 300 tahun antara Imam Syafi'i dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ini 1037 Masehi, ya, sebelum terjadi Perang Salib. Imam Al-Ghazali ini sudah terjadi, masa kehidupan Imam Al-Ghazali sudah terjadi Perang Salib. Ya. Jadi Ibnu Sina 1037, ya. Imam Al-Ghazali tadi 1037. Wafatnya 1111. Nah, di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, di tahun ini sudah ada Islam.
sudah ada Islam, tapi belum berkembang. Sudah ada Islam, tapi belum begitu berkembang. Ya. Makam Fatimah binti Maimun di Kota Gresik itu angkanya 1000, hampir sama dengan kelahiran Imam Al-Ghazali, 1080-an. 1080-an, ya. Di Fatimah binti Maimun sezaman dengan Imam Al-Ghazali, kira-kira begitu. Kemudian ini kota kelahiran Imam Al-Ghazali dan kota di mana beliau juga dimakamkan di sana, di kota Tus. Ini kota Tus dekat dari kota Mashhad, ya. Jadi kota Tus ini ada di sebelah timur Persia, sekarang wilayah Iran. Sebelah timur, ya. Sebelum Mashhad, paling timur adalah Mashhad. Tus ini bagian timur dari apa? Persia. Dan ini masuk wilayah provinsi Khurasan. Nah, dekat dengan Afghanistan, berbatasan dengan Afghanistan. Nah, kemudian ini adalah lokasi makam Imam Al-Ghazali sekarang ini, ya. Kemudian apa pentingnya mengkaji Imam Al-Ghazali rahimahullah? Pentingnya adalah di sini dijelaskan oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas dalam sambutan beliau pada acara International Conference on Al-Ghazali Legacy, Its Contemporary Relevance pada tahun 2001, tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober. Sebuah konferensi yang menghadirkan para pakar-pakar guru besar seluruh dunia, pakar Imam Al-Ghazali dari seluruh dunia. Ya, dari Barat, dari Asia, dari Afrika, dari Timur Tengah, semua hadir di situ untuk mempresentasikan makalah tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Ya. Di dalam sambutan itu, Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas menjelaskan bahwasanya zaman ini itu kondisi zaman umat manusia pada masa ini keadaannya hampir sama. Kata Prof. Al-Attas, hampir sama dengan keadaan zaman Imam Al-Ghazali. Ya, beliau, Imam Al-Ghazali, hidup pada zaman pergolakan agama dan pemikiran yang hebat. Jadi, di situ ada pergolakan-pergolakan teologi juga. Ya, mulai Mu'tazilahnya, kemudian Khawarijnya, kemudian Syiah, itu juga disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Dalam Al-Ittishad fil I'tiqad misalnya, Imam Al-Ghazali dalam tamhidnya, pembukaannya, beliau menjelaskan bahwa ada kutub ekstrim pemikiran umat Islam, ya, yaitu pemikiran Mu'tazilah yang sangat ekstrim dalam menggunakan akal sampai menafikan menduakan, nomor duakan dalil nakli. Ya. Kemudian kelompok ekstrim berikutnya, lawan daripada Mu'tazilah adalah Hasyiyah. Itu sangat ekstrim dalam nakal, dalam penggunaan nakal. Ya. Nah inilah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Ahlussunnah wal Jamaah, tidak condong kepada Mu'tazilah, tidak condong kepada Hasyiyah. Hasyiyah ini sebuah sekte pecahan dari Khawarij, cukup ekstrim dalam menggunakan nakal. Ini termasuk pergolakan-pergolakan agama, ya. Kemudian dalam Fadha'ih al-Batiniyah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, menyinggung tentang Syiah, ya, di bab akhirnya. Dan juga pemikiran-pemikiran ahli falsafah yang beliau tulis secara khusus dalam Maqasid Falasifah dan Tahawud Falasifah. Jadi zaman Imam Al-Ghazali ini terjadi pergolakan yang luar biasa. Kata beliau, kata Prof. Al-Attas, pada zaman ini pun umat Islam berhadapan dengan cabaran. Cabaran itu tantangan yang serupa, yang hampir sama. Yang dicetuskan oleh falsafah dan sains barat modern. Kalau di zaman Imam Al-Ghazali, ya, cabaran atau tantangan yang muncul adalah pemikiran-pemikiran ahli falsafah paripatetik.
yang beraliran peripatetik, ya. Apa Aristotelian, kemudian Platonia dan sebagainya. Nah, sekarang itu tantangannya adalah falsafah dan sains barat modern yang sekuler yang masuk dalam ilmu pengetahuan. Cabaran ini atau tantangan ini mengancam nilai, perilaku, pemikiran, kepercayaan, dan cara hidup kita supaya kita berubah menurut kehendak pandangan alam sekuler. Dalam hal ini, kata beliau, pengajaran serta obat penawar. Nah, jadi ketika pada masa hari ini, di zaman ini umat Islam itu ditantang oleh falsafah dan sains barat sekuler, pemikiran-pemikiran sekulerisme yang mempengaruhi nilai, value, perilaku kita, ilmu, pikiran kita, keyakinan kita, iman kita, cara pandang hidup kita itu mengikut cara pandang sekuler, maka apa yang harus dilakukan? Di sini Prof. Alatas menganjurkan dalam hal ini pengajaran serta obat penawar yang dirumuskan Imam Al-Ghazali sangat berguna. Jadi inilah kata beliau relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali di zaman sekarang. Di zaman sekarang pun apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, apa yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya itu dapat menjadi obat penawar pada masa sekarang. Dapat sebagai panduan kita untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Ya. Meskipun masalah yang sedang kita hadapi, kita lebih teruk, meluas, dan mendalam lagi mendesak. Artinya pada masa sekarang, itu tantangannya lebih berat. Ya. Pergolakan agama lebih serius. Pemikiran, tantangan-tantangan pemikiran, kalau dibandingkan dengan zaman Imam Al-Ghazali, kata Prof. Alatas, itu lebih lebih mendalam, lebih serius, lebih meluas lagi. Oleh sebab itu lebih sulit. Ya. Di situlah kita punya obat penawar kata Imam kata Prof. Alatas. Di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqadnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa adanya pergolakan-pergolakan agama dari para kelompok-kelompok sekte yang menyimpang itu adalah penyakit, ya. Kemudian obatnya adalah kalam. Wal mutakallim kattabib. Sedangkan para ahli kalam itu seperti seorang dokter yang mengobati, yang memberi obat penawar dan sebagainya. Ini posisi penting daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita renungkan bersama, memang apa yang ditulis Imam Al-Ghazali itu sangat-sangat bisa menjawab untuk persoalan-persoalan sekarang. Nah, khusus pada pagi hari ini sampai siang, kita akan membahas tentang epistemologi. Tentang satu aspek daripada epistemologi. Nah, satu aspek dalam metode pemerolehan ilmu pengetahuan. Ini bahasanya adalah epistemologi. Nah, sebelum ke situ, kita akan mengenalkan dulu gambaran pemikiran Imam Al-Ghazali secara global. Kalau temanya itu secara tafsil, secara rinci, ya. Nah, kita kenal dulu pemikiran secara global Imam Al-Ghazali supaya kita lebih mudah memahami posisi Imam Al-Ghazali itu kayak apa sih. Saya membuat ringkasan, ya. Di sini saya buat kerangka ringkasan dari pemikiran Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini ahli dalam berbagai macam ilmu, ya. Ilmu usul, ilmu Al-Qur'an, ilmu fikih, ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu kalam, ya. Ahli dalam berbagai macam ilmu, bahkan dalam ilmu muamalah, ilmu ekonomi, ya. Itu beliau juga ahli dalam bidang itu. Ilmu politik, ya, siasat termasuk di antaranya. Nah, sebetulnya bagaimana ringkasannya itu bagaimana? Saya membuat kerangka di sini, peta konsepnya. Ada pemikiran fikih amalia, ada pemikiran falsafah dan logika, ada pemikiran kalam, ada pemikiran tasawuf. Imam Al-Ghazali, kitab monumentalnya adalah Ihya Ulumuddin. Sebagian riwayat mengatakan
bahwasanya kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu banyak mengutip atau meringkas daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya, yaitu kitab yang dibaca itu setiap bulan. Minhajul Abidin. Sebagian riwayat mengatakan Minhajul Abidin adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan itu saya baca dalam mukaddimah pentahqiq daripada Minhajul Abidin. Saya punya ini manuskripnya. Itu saya baca mukaddimah pentahqiqnya. Menurut sebagian riwayat ini adalah kitab terakhir daripada Imam Al-Ghazali sebelum beliau wafat, dan ditulis dengan meringkas, ya, ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Jadi banyak banyak pengulangan tentunya dengan ungkapan dengan bahasa yang berbeda, ya. Nah, ini kitab yang monumental, berisi berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Ada ilmu fikihnya, ada ilmu filsafatnya, ada ilmu logikanya, ada ilmu kalam, ada ilmu Al-Qur'annya, ya. Ada ilmu muamalahnya, ya. Bahkan ada ilmu siasahnya, ya, di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi di situ apa inti daripada pemikiran Imam Al-Ghazali? Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibuka dengan Kitabul Ilm. Ya, kemudian ditutup dengan masalah ekastul apa bab kematian. Ya, bab kematian. Nah, di situ apa yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah? Ketika membahas fikih, ketika membahas kalam, ketika membahas ilmu Al-Qur'an, ketika membahas logika dan sebagainya dengan berbagai macam persoalan. Jadi Imam Al-Ghazali itu membahas persoalan-persoalan ilmu, ya. Persoalan ilmu kalam, persoalan ilmu filsafat, persoalan ilmu fikih, itu dibahas semua. Ya. Dalam Kitabul Ilm, dalam kitab yang lain Al-Munqidh minadh Dhalal, ya. Nah, dari persoalan-persoalan itu Imam Al-Ghazali melihat bahwa persoalan-persoalan ilmu yang beliau tulis itu ada satu yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu ilmu suluk. Ilmu suluk. Ilmu tazkiyatun nafs, ya. Nah, ini bahasanya adalah tasawuf. Sebetulnya Ihya Ulumuddin ini menggiring, ya. Giring, ya. Memasukkan tasawuf ke dalam ilmu-ilmu ini. Maka beliau ada kritik terhadap mutakallim, kritik terhadap fuqaha dan sebagainya. Dalam Kitabul Ilm misalnya, beliau membahas tentang fikih misalnya. Ya, itu beliau memberi argumentasi yang menarik pembacanya untuk menerima suluk ini, ya. Bahkan beliau memberi definisi fikih secara global bahwa fikih itu asalnya bukan sekedar ilmu tentang hukum ahkam amaliyah, tapi fikih itu adalah ulumuddin itu sendiri. Jadi ilmu syariat itu adalah fikih, itu dijelaskan dalam dalam Ihya Ulumuddin. Nah, fikih secara amaliyah itu hukum ahkam, ya, hukum ahkam. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk kritik daripada Imam Al-Ghazali dalam kaitannya dengan fikih misalnya. Banyak orang mengikuti Imam Syafi'i, banyak orang mengikuti Imam Malik, banyak orang mengikuti madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hanafi dan sebagainya. Ikut hanya pada aspek hukum ahkam. Mereka mengenal Syafi'i, Imam Syafi'i aspek hukumnya. Mereka mengenal Imam Ahmad bin Hanbal dari aspek hukumnya, dari aspek fikih. Nah, di situ Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada aspek yang lain dari Imam Al-Ghazali, dari imam-imam tersebut, yaitu aspek suluk. Ya. Kata beliau, annahum makanu mutajarridina li ilmil fikih. Bahwa mereka ini, imam madhab yang empat ini, itu tidak sekedar mutajarridin ala ilmil fikih. Bukan sekedar mereka ahli dalam ilmu fikih. Fikih dalam arti hukum ahkam. Ya, amaliyah. Ahkam amaliyah.
bal kanu mustaghirina bi ilmil qulub. Tetapi mereka ini adalah orang yang sibuk dengan ilmu hati, ilmu sulub. Nah, di sini sebetulnya ini ilmu tasawuf ya. Wa muraqibina laha. Ilmu menjaga hati, ilmu untuk membersihkan hati. Ya, inilah pemikiran inti sebetulnya daripada Imam Al-Ghazali. Termasuk dalam ilmu pengetahuan. Dalam turuku tahsilil ilm misalnya. Metode pemeran ilmu. Sebetulnya tasawuf ini adalah intinya. Dan ini adalah ilmu yang paling utama. Menyingkap hakikat realitas. Menyingkap hakikat kebenaran dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca karakteristik daripada ilmu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya, itu karakteristiknya adalah sangat khas. Itu bisa dibaca dalam Al-Mungkin Min Ad-Dhalal. Bagaimana kesimpulannya? Baca dalam Ihya Ulumuddin. Seorang penulis biografi Imam Al-Ghazali namanya Shalih Aman Asy-Syami dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam wa Mujaddidul Mi'al Khamisah. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Mujaddid abad ke-5 Hijriah. Shalih Ahmad Asy-Syami mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali ini ahli dalam berbagai macam-macam cabang ilmu pengetahuan, ilmu akidah, ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu usul. Beliau menjadi imamnya para ahli fikih. Menjadi imamnya para ilmu akidah dan sebagainya, ilmu usul. Dan itu adalah disepakati oleh ulama pada masanya dan pada masa setelah. Dalam Al-Mungkit Min Ad-Dhalal, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Anna sufiya hum arbabul ahwal, la ashabul aqwal." Ini para sufi ini adalah bukan orang yang ahli bicara saja. Tapi mereka ini adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi, alimul lisan wa alimul qalb. Jadi mereka inilah yang mengenal kebenaran itu secara langsung. Ya, ariful haq mubasyaratan. Jadi melalui penyaksian secara langsung. Melalui pengalaman, experience. Experience itu ada yang experience indrawi, ada experience yang non-indrawi. Dua-duanya experience, dua-duanya adalah pengalaman. Nah, para ahli tasawuf, kata Imam Al-Ghazali itu, mengenal kebenaran itu bukan dari experience indrawi, bukan pengalaman indrawi, ya. Tapi pengalaman secara langsung, spiritual, tauqiyah, dan lain sebagainya. Dalam disertasi saya sebutkan di situ, Imam Al-Ghazali itu lebih dalam metode pemerolehan ilmu dan kebenaran itu lebih condong kepada thariqah yang dijalani oleh para sufi. Thariqah yang dijalani oleh para sufi. Termasuk dalam pemerolehan ilmu. Pemeran ilmu, menyingkap kebenaran, menyingkap hakikat realitas, itu Imam Al-Ghazali menggunakan metode-metode yang dijalani oleh oleh para sufi, khususnya Imam Junad Al-Baghdadi, itu dikutip oleh beliau, Abu Talib Al-Maki, itu kitab yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian pemahaman ilmu Imam Al-Ghazali itu kembali kepada apa sih ilmu itu? Apa gambaran daripada ilmu? Semua itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dengan basis apa? Basis bahwa ilmu itu tidak lain untuk talabus sa'adah al-abadiyah fil akhirah. Untuk mencari kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadi ilmu itu, tahsil ilmu itu adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi di sini worldview-nya adalah visi akhirat, ke akhirat. Akhirat sebagai basis dari masalah keduniawiaan. Ya, ilmu bukan sekedar masalah duniawi, tapi ditarik visinya kepada visi akhirat. Yaitu sa'adah al-abadiyah fil akhirat.
Nah, ini worldview-nya Imam Al-Ghazali ya. Bahwasanya tasawuf itu apa menjadi inspirasi ya terhadap pengembangan semua ilmu pengetahuan secara umum ya. Dan dengan ilmu tasawuf inilah Imam Al-Ghazali ya mengintegrasikan antara ilmu dengan amal. Integrasi ilmu dengan amal. Salah satu kritik Imam Al-Ghazali kepada para fuqaha, kepada para mutakallim adalah mereka ahli dalam berbicara, mereka ahli dalam berfatwa, tapi hatinya itu tidak alim, kata Imam Al-Ghazali. Mereka alimul lisan, jahilul qalb. Itu kritik Imam Al-Ghazali. Kemudian tujuan utama, tujuan akhir mencapai kebenaran, ya, mencari ilmu pengetahuan adalah al-wusul ilallahi ta'ala. Sampai kepada Allah Ta'ala. Apapun bentuk ilmu atau jenis ilmu yang dipelajari, maka tidak lain semuanya adalah ditarik untuk wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada ila mustawa haqqul yakin. Sampai kepada tingkatan haqqul yakin. Ya. Maka di sini pembahasan tentang konsep ma'rifatullah dalam pemikiran Imam Al-Ghazali khususnya dalam konteks at-turuq litahsilil ilm, metode pemerolehan ilmu dan kebenaran, itu menjadi sentral. Konsep ma'rifatullah ini menjadi sentral dalam kajian metode pemerolehan ilmu pengetahuan. Karena apa? Dijelaskan ma'rifatullah ghayatul ulum. Ma'rifatullah itu adalah puncaknya ilmu. Jadi puncak daripada ilmu itu semua adalah ma'rifatullah. Jenis ilmu apapun. Ya. Sedangkan ilmu adalah wa annal ilma ibaratun an wusulil haqiqah ilal qulub. Sampainya realitas kepada hati, ya, kepada jiwa, itu ilmu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, ketika seseorang, jiwa seseorang atau hati seseorang itu mengenal hakikat, realitas, sampai pada mustawa hakul yakin, sampai pada tingkat hakul yakin, maka itulah puncak dia berilmu pengetahuan. Dia sampai kepada kebenaran. Dia sampai kepada kebenaran. Itulah ma'rifatullah. Itulah dia mengenal Allah secara hakiki. Nah, ilmu tasawuf itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya, itu ilmu yang dijalani oleh para ahli sufi itu adalah ilmu yang metodenya itu khusus. Yang mana berbeda dengan metode al-muqtad yang biasa. Jadi metode pemerolehannya itu secara khusus para sufi. Ya, menggabungkan antara syariah, rasio, akal, hati, ya, tazkiyatun nafas, ya, ini terkait dengan konsep-konsep yang terkait dengan apa, dengan dunia tasawuf, seperti hal, waqt, syauq, wijd, sakar, sahwun, fakar, dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang sangat terkait dengan para ahli tasawuf, ya, dan ini ilmu yang diperoleh para sufi itu terkait dengan hal ini semua. Jadi inilah distingsi atau kelebihan mumayyizat ilmu para ahli tasawuf. Nah, Imam Al-Ghazali secara ringkas, ini cukup panjang ya, saya ringkas di sini. Ini saya tulis dalam disertasi saya bagian ini, bahwa Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ma'rifah, menjelaskan ilmu. Nah, ini nanti terkait juga dengan at-turuq li tahsilil ilm, metode memperolehan ilmu pengetahuan. Jadi Imam Al-Ghazali itu membedakan antara ma'rifah dengan al-ilm. Ya. Ada perbedaan antara ma'rifah dengan ilm. Ya. Ada secara terminologis ya. Ada irisan tentunya. Ada irisan.
Ketika Imam Al-Ghazali bicara ilmu, kadang-kadang dimaksud ma'rifah. Kadang Imam Al-Ghazali bicara ma'rifah, kadang dimaksud adalah al-ilm. Di situ irisannya. Tetapi ada perbedaannya, ada distingsinya adalah antara ma'rifah dengan al-ilm. Apa distingsi ma'rifah dengan ilm? Distingsi ma'rifah dengan ilm, ya, itu pertama dari aspek asbabul ilm, dari aspek sebab ilmu, ya. Asbabul ilmi, ya, kalau ahli kalam, asbabul ilmi itu ada tiga: akal, ya, indra, khobar sodik, ya. Khobar sodik di dalamnya ada wahyu, ada penjelasan-penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu khobar sodik, ya. Nah, dari aspek ini, ya, ilmu itu dari akal, dari indera. Ilmu itu pemerolehannya dari akal dan indera. Kemudian, ma'rifah itu diperoleh melalui pengintuisian atau al-hadis atau al-hadisiyat. Jadi, ini bedanya dari aspek asbabul ilmi. Kemudian, dari apa aspek pemerolehan ilmu. Pemerolehan ilmu diperoleh melalui pengalaman indrawi, ya, penalaran rasional. Sedangkan makrifah diperoleh manusia melalui pengintuisian dalam bentuk ilham, ya, dalam bentuk kasyuf, dalam bentuk wajid dan sebagainya. Ini merupakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Itu nisabab, tanpa ada sebab. Itu dari turukut tafsir. Kemudian dari objek. Dari objek, ilmu itu objeknya apa? Ilmu itu objeknya adalah realitas fisik. Sedangkan ma'rifah, objeknya adalah realitas metafisik. Ya. Tiga-tiga ini adalah distingsi antara ilmu dengan ma'rifah. Ya. Nah, baik ilmu maupun ma'rifah ada kesamaan. Dua-duanya adalah baik itu ilmu maupun ma'rifah itu sebetulnya adalah ma'rifatullah. Khosyah kepada Allah. Kebahagiaan as-sa'ada al-abadiyah. Kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kemudian kesamaan berikutnya adalah antara ilmu ma'rifah. Ini kedua-duanya adalah dasar dalam berbuat dan berpikir. Ya. Dasar dari berbuat adalah ilmu, adalah ma'rifah, ya, begitu pula berpikir. Nah, di sini skemanya. Jadi, ilmu diperoleh dari akal, indera. Metode pemerolehan ilmunya oleh Imam Al-Ghazali disebut at-ta'lim al-insani. At-ta'lim insani, ya, kita bersekolah, kita membaca, kita menghafal. Ya, ini pemerolehan ilmu. Kita membaca lembaran-lembaran kertas, buku. Nah, ini yang kita pelajari adalah realitas-realitas yang fisik. Nah, adapun ma'rifah itu metode pemerolehannya disebut at-ta'lim ar-rabbani. Kenapa disebut at-ta'lim ar-rabbani? Karena ini langsung pelajaran yang diberikan oleh Allah itu nisabab, ya. Tapi ada fasenya. Nah, ilmu bisa menjadi ma'rifah. Itu kalau dengan pengilhaman, pengintuisian. Jadi bisa jadi orang itu memperolehnya itu dari ilmu. Dari ilmu kemudian mendapatkan ma'rifah. Kayaknya dari ta'lim insani, kata Imam Al-Ghazali, jangan berhenti pada ta'lim insani. Orang itu harus berusaha untuk sampai kepada ta'lim rabbani. Situlah manusia akan menemukan, mendapatkan hak, mendapatkan realitas yang metafisik dan sebagainya. Kemudian di situ Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya objeknya dari aspek objek yang dipelajari, ya, orang mencari pengetahuan, ilmu pengetahuan dan kebenaran itu kan ada objeknya. Nah, objeknya apa yang dicapai seorang manusia?
pencapaian ilmu pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Jadi manusia mendapatkan pengetahuan dan kebenaran itu bertingkat. Ya. Tingkatan yang paling rendah, manusia itu mencapai ilmu pengetahuan, ya, dia mendapatkan objek yang wujudnya fisik. Ya. Ini melalui ilmu apa? Ta'lim insani, melalui ta'lim insani. Itu bisa dengan ta'akul, penalaran, binnadhar, kemudian dengan pengalaman-pengalaman indrawi. Ya, ini biasa pengalaman biasa. Kita mengamati sesuatu. Ya, mengamati sesuatu. Sains itu letaknya di sini. Ya, makanya disebut ilmu fisika kan gitu. Nah, berkaitan dengan objek-objek yang fisik. Objek-objek yang fisik. Ini ilmu zahir. Ini disebut ilmu muamalah. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu penyingkapan. Nanti akan kita sampai ke sana, penjelasan. Nah, kita fokus dulu di pencapaian manusia terhadap ilmu pengetahuan. Pertama, pencapaian fisik gitu ya. Tingkatan rendah. Tingkatan tinggi, pencapaian metafisik. Ya. Jadi aqliyah. Ini juga masih menggunakan aqliyah. Tapi akal yang intelektus. Nah, di sini bukan akal yang zahir. Ya, tapi akal batin. Nanti ada penjelasan di situ. Nah, di sinilah manusia, seseorang itu bisa mengalami pengalaman metafisik. Bisa mengalami pengalaman-pengalaman metafisik. Bukan pengalaman metafisik di sini, pengalaman melihat jin, bukan ya. Tidak ada kaitan dengan itu di sini. Kaitannya metafisika ini tidak ada kaitan dengan itu dalam konteks ini. Metafisik itu ma wara'a at-tabi'ah. Jadi yang dibalik fisik. Ya, dibalik fisik. Ya, pemahaman-pemahaman tentang akal, ruh ini kan metafisik semua. Ini aspek-aspek yang wujudnya metafisik. Bukan benda, ya, bukan jisim, ya. Dan bukan jisim. Pemikiran, ya. Hati, jiwa, ini semua metafisik. Jiwa. Kalau kalau apa? Zahir itu ya benda, apa? Anggota tubuh kita itu kan seperti zahir yang bisa diindra. Nah, di sini pakai indra batin, ya. Ada indra zahir, ya. Panca indera itu ada indera batin, ya, ada al-wahm, ya, ada khayal atau mutakhayal dan lain sebagainya. Itu pada aspek ini itu sudah naik. Tingkat paling tinggi adalah bukan adalah wujud yang sifatnya mutlak, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia mengalami pengalaman spiritual. Ini pengalamannya disebut spiritual experience, ya. Pengalaman spiritual melalui dzaukiyah, musyahadah, mubasyarah dengan penyaksian secara langsung. Dan ini ilmu adalah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah tidak dipelajari di situ, tidak tertulis. Ya, tidak tertulis, tapi Allah memberi. Ini jenis ilmu wahbiyah, ilmu pemberian dari Allah secara langsung. Di mana tidak semua manusia mendapatkan ilmu ini. Ya. Kalau ilmu dengan objek metafisik, dengan objek fisik, itu semua manusia dapat mendapatkan itu, bisa mendapatkan itu. Tapi kalau mukasyafah, tidak semua manusia mendapatkan itu. Sehingga inilah ilmu khawasul khawas. Ilmu apa? Very VIP istilahnya begitu ya. Ilmu yang sangat spesial. Tidak diberikan kepada orang lain tapi diberikan kepada orang-orang tertentu. Kemudian inilah disebut spiritual knowledge. Jadi ada rational knowledge, ada spiritual knowledge, ya. Pengetahuan yang rasional, aqliyah, ada pengetahuan yang sifatnya spiritual. Yang rasional menggunakan akal, indera, fisik, ya. Ini bisa diusahakan, ini jenisnya iktisabiyun. Ya, bisa diusahakan. Nah,
Adapun pengintuisian dalam konteks sufi di sini melalui pengilhaman, melalui wijdan, melalui kasyaf, ini spiritual knowledge yang nggak bisa diusahakan. Ya, tapi ini adalah diberikan, bukan diusahakan tapi diberikan. Diberikan oleh siapa? Oleh Allah secara langsung. Ya, secara langsung. Ini perbedaannya. Ilmu yang sifatnya rasional itu beda dengan ilmu yang sifatnya spiritual. Ya, yang rasional kita sebut aqliyah ya. Yang spiritual itu kita sebut kasywiyah atau ilhamiyah. Nah, yang rasional ini objeknya itu hissi. Benda, benda kemudian yang bisa diindra. Empiris, zahir. Ya, inilah disebut al-ilm. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut al-ulama, ulama ahli ya. Ulama ul fikih, ulama utib ya. Ulama ul hasub ya, zaman sekarang. Ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang kedokteran, ahli dalam bidang IT dan sebagainya. Nah, adapun yang pengetahuan yang diperoleh melalui pengintuisian yaitu ilham atau kasyaf itu bersifat intuitif ya, ghaibiyah. Ini sifatnya hakul yakin. Ini bukan diusahakan tapi wahbiyah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang mendapatkan ini namanya al-awliya atau asfiya. Orang-orang yang bersih ya, orang-orang yang bersih hati dan pikirannya ya. Nah, kamu apakah ini bukan pembagian, pemilahan, distingsi secara dikotomis, bukan. Ini pembedaan saja untuk menjelaskan. Sebab ada ulama sekaligus juga aulia, sekaligus juga asfiya begitu ya. Ada juga asfiya. Artinya orang yang ahli dalam makrifat juga ahli dalam bidang ilmu aqliyah. Nah, nanti dalam disertasi itu saya menulis disertasi kaitannya dengan ini. Disertasi saya itu menggabungkan ini. Jadi Imam Al-Ghazali tidak ada pikiran yang dikotomik dalam hal ini. Artinya apa sumbangan Imam Al-Ghazali? Ya, sumbangan daripada Imam Al-Ghazali adalah bagaimana ilmu itu dicapai dengan kafah, dengan secara penuh ya, secara lengkap, yaitu supaya melahirkan ulama sekaligus aulia asfiya ya. Jadi menjadikan dokter tapi juga seorang wali gitu, dokter yang asfiya ya. Ahli astronomi yang asfiya, yang aulia ya. Tapi sekali lagi yang kasfiya pengintuisian itu tidak semua orang ya, tapi ada fasenya. Apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah fase. Fase-fase itu dalam supaya menuju ke sana, wusul ilallah. Ya. Tidak semua orang itu sampai kepada puncak. Ada yang di bawahnya sedikit, ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya jauh. Ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Ya. Nah, pengintuisian dalam pemikiran Imam Al-Ghazali itu dapat dilakukan melalui beberapa bentuk pengilhaman, dalam ilmu laduni, dalam bentuk kasyaf atau hadis ya. Hadis ini maknanya adalah intuisi. Al-mukasyafatu aqsal ulum wa ghayatuha wa hiya asrafuha. Ilmu mukasyafa itu adalah puncaknya ilmu ya. Tujuan utama akhir daripada ilmu, dan ilmu yang paling mulia adalah mukasyafa. Imam Profesor Syed Naki Palatas menjelaskan dalam Islam and the Philosophy of Science. Tampaknya beliau banyak ya, banyak mengambil faedah, istifadah dari pemikiran Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Kata Prof. Palatas, intuisi tidak datang pada sembarang orang, tetapi datang pada orang yang telah menjalani hidupnya dengan mengalami kebenaran agama ya, melalui praktik pengabdian kepada Tuhan yang ikhlas. Nah, ini kan Imam Ghazali banget ya gitu. Praktik ibadah kepada Tuhan yang ikhlas. Makanya definisi tasawuf Prof. Alatas itu adalah
ibadah ya, pengamalan syariah, amalus syariah fi maqamil ihsan. Pengamalan syariah pada maqam ihsan. Jadi pengamalan syariah itu praktek ibadah, pengabdian, khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmahnya itu, ibadahnya itu sampai pada tingkat ihsan. Kalau sudah sampai pada tingkat ihsan, maka dia sufi. Kalau tidak sampai pada ihsan, maka tidak bertasawuf, tidak sufi. Nah, di sini manusia mendapatkan pengintuisian. Makanya intuisi itu adalah satu kekhususan dalam konteks ini ya. Intuisi yang dipahami oleh para ulama ya. Oleh para ulama sufi, para ulama sufi ini intuisi yang spesial. Intuisi tidak datang pada sembarang orang. Dengan pencapaian intelektualnya telah mengalami hakikat keesaan Tuhan. Nah, di situ ada mengalami. Mengalami itu apa? Zauqiyah maksudnya. Tentang hakikat keesaan Tuhan. Imam Al-Ghazali ini sebetulnya Ghazali banget ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu menjelaskan tingkatan tauhid. Yang paling tinggi tauhid al-muqarrabun, ya. Tauhidnya orang-orang yang muqarrabun, ya. Disitulah manusia itu mendapatkan mukasyafah. Arti keesaan ini dalam satu sistem metafisika terpadu. Wah, ini panjang kalau menjelaskan ini. Konsep tauhid para muqarrabun yang pemahaman tauhidnya itu melalui pengintuisian. Nah, ini fase apa metode. Dua metode dalam disertasi saya. Dua metode ini apa saya gabungkan. Jadi taklim insani dan taklim robbani adalah integrasi metode pencapaian ilmu pengetahuan. Ini dalam Risalah Al-Ladunia dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada manusia itu mendapatkan pengetahuan itu dari taklim insani yaitu iktisabi. Ya, human learning. Ilmu jenis ilmunya adalah muamalah, pengalaman empirik, indrawi, menggunakan puja akliyah. Ya. Seperti apa sih ilmu-ilmu ini? Ya, kita bertafakur terhadap penciptaan. Itu kita bertafakur menggunakan nalar kita. Nah, itu ta'lim insan. Kita mengamati apa alam musyahadah mahsusah. Alam yang indrawi yang bisa diindra. Kemudian ilmu tentang tazkiyatun nafas. Bagaimana metode membersihkan jiwa dan hati. Itu termasuk ilmu muamalah, ta'lim insan. Ya. Ini adalah awal, metode awal manusia. Imam Al-Ghazali, jangan berhenti di situ. Nah, ta'lim rabbani adalah metode kedua. Ini sifatnya wahbiyun. Ilmu yang didapat adalah ilmu mukasyafah melalui pengintuisian, ya, pengalaman ruhiyah. Apa yang diperoleh manusia itu adalah realitas-realitas yang tersingkap. Realitas yang asalnya itu adalah terhijab, kemudian tersingkap melalui musyahadah ghaibiyah, penyaksian secara langsung, dauk, ya. Kemudian ini adalah memiliki ciri-ciri khusus bahwa pengalaman ini adalah pengalaman spiritual. Kemudian akalnya akal yang telah terintuisi. Nah, di sini saya jelaskan dalam disertasi saya bahwa akal di sini adalah kalau sudah taklim robbani bukan berarti akal itu tidak berperan apa-apa, sudah. Tapi akal di situ sudah akal yang lain. Ya. Akal dalam taklim insani beda dengan akal pada taklim robbani. Akal pada taklim robbani itu sudah akal yang mengalami pengintuisian. Jadi akal yang mengalami pengintuisian itu nanti kadang-kadang dalam Mishkatul Anwar disebutkan oleh Ustaz Sam'un tadi itu, tapi Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang mukasyafah itu luar biasa situ. Jadi akal yang terintuisi di situ, akal yang kemudian dinamakan basiroh, ya.
Ada ruh yang terintuisi, itulah basirah. Ya. Basirah itu. Jadi ini bukan bukan apa benda yang lain. Kalau basirah itu bukan benda. Sebetulnya akal juga, hati juga, tapi yang terintuisi mendapatkan nur ilahiyah. Jadi beda antara akal yang belum mendapatkan nur ilahi dengan akal yang mendapatkan nur ilahi, ya. Maka syaratnya itu prasyaratnya adalah tazkiyatun nafs supaya manusia siap menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya harus dibersihkan, hatinya harus dibersihkan dan sebagainya. Ini langkah, ada tiga langkah. Langkah pertama yaitu langkah taklim insani. Ya. Langkah pertama adalah taklim insani. Bagaimana itu? Kita belajar biasa di situ. Ya, memperoleh ilmu, menghafal ilmu dan lain sebagainya. Sambil juga kita membersihkan diri. Ya, membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas dan lain sebagainya. Ya. Dalam fase ini, ya, manusia menemukan, ya, menemukan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Kayak sains itu temuannya apa? Temuannya adalah empirical. Empirical discovery, ya. Astronomi menemukan apa? Ada benda langit baru, ada rumus baru dalam bidang fisika misalnya. Menemukan zat baru dalam bidang kimia. Ini semua adalah penemuan yang sifatnya empirical. Ya. Ini semua bisa dialami oleh semua orang, ya, dalam taklim, taklim insan, ya. Nah, langkah kedua supaya pemeralan ini meningkat, ya, kita bertafakur bahasa sekarang itu dengan penelitian, dengan riset yang mendalam. Bidang kedokteran melakukan riset, bidang-bidang astronomi melakukan riset-riset yang mendalam tentang realitas alam ini. Ada apa di balik alam? Nah, mereka akan menemukan mentoknya itu adalah mereka menemukan sesuatu yang bersifat empirical. Empirical. Masih meskipun itu tidak terlihat oleh mata, tapi kan bisa dilihat oleh alat, ya. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Makanya itu disebut masih empirical. Masih empirical discovery. Ya, ini discovery. Nah, manusia dalam berilmu pengetahuan seyogyanya tidak berhenti pada sampai di sini. Jadi sains itu berhentinya di sini sekarang. Maka dalam disertasi saya itu rekomendasinya adalah sains tidak boleh berhenti pada penemuan-penemuan ini. Penemuan ini ya untuk kebutuhan hidup manusia di dunia. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan sekarang kan sebetulnya kan untuk apa menopang kehidupan manusia di dunia ini. Itu sains modern sampai di sini. Maka sains itu kalau dikembangkan, nah, itu harus melalui langkah ketiga. Ya. Syaratnya adalah olah jiwa, bersih hati. Bersihkan jiwa, bersihkan ini, melakukan riyadhatun nafs. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberi apa? Beri pengilhaman, pengintuisian dan sebagainya. Memahami hakikat sesuatu itu dengan benar. Ya, paling tidak memahami hakikat sesuatu itu, realitas itu dengan benar, dengan betul. Karena pengilhaman itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncaknya adalah ma'rifatullah. Sains itu juga gayahnya, puncaknya adalah ma'rifatullah. Menyaksikan kebenaran yang sifatnya mutlak. Kalau tadi sains modern itu, sains fisik itu, sains empirical, itu kebenaran yang sifatnya nisbi. Ya. Nah, kalau sains itu ditingkatkan, ya, maka akan menjadi menemukan Allah Subhanahu wa taala. Melalui riset, dia menemukan Allah. Melalui penalaran dia menemukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pengintuisian itu la yumkin ma'rifatuha illa bi tariqin tauqiyah wa tajribatin ruhiyah, kata Imam Al-Ghazali. Pengintuisian itu tidak didapatkan
tidak diperoleh kecuali dengan thariqah zauqiyah dan pengalaman ruhiyah. Dan pengintuisian ini basisnya diasaskan oleh pembersihan hati, tadhirul qalb. Ala tadhiril qalb, pembersihan hati. Nah, setelah hati ini bersih, ya, wa ta'ti ba'da an tatimma al-ilm wal 'amal. Nah, kan ada hadisnya. Orang yang mendapatkan hikmah itu setelah seseorang itu mengamalkan ilmunya, dia mendapatkan hikmah. Hikmah juga sama dengan ini, yaitu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengintuisian itu digambarkan bagaikan sebuah cahaya, kanurin fil qalb indama yakunul qalb tahira. Itu bagaikan datangnya cahaya ke dalam hati ketika hati ini bersih. Ketika hati ini belum bersih, maka tidak datang cahaya itu. Bersih dari apa? Minal khaba'is, dari berbagai macam kotoran-kotoran, ya. Kadang-kadang waqad sami'a bihadil haqa'iq walakin lam yattadih ma'naha la'alim. Kadang seorang itu mendengar sesuatu tentang realitas sesuatu, tetapi realitas itu tidak dipahami betul-betul secara jelas. Tidak dipahami secara jelas. Ketika datang cahaya ke dalam hati, maka realitas itu menjadi jelas. Ya, ketika hati itu kemudian diberi sinar, yattadih al-waham, maka yang tidak jelas, yang remang-remang tadi itu menjadi yattadih, jadi jelas. Nah, itu berarti pengintuisian. Jadi, bisa jadi dalam bentuk pengilhaman, bisa jadi dalam bentuk mukasyafah. Pengintuisian itu juga dikatakan oleh Imam Ghazali, dukhulun nur ilal qalb, masuknya cahaya ke dalam hati. Indama takunul qalb tahiran minal hisal ad-dani'ah. Ketika hati ini bersih dari sifat-sifat yang jelek, ya. Ketika datang cahaya, maka segala sesuatu ini menjadi jelas. Ya. Termasuk kejelasan tentang hakikat realitas. Realitas itu bertingkat-tingkat. Realitas paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini akal berperan, tetap berperan. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-aqlu manba'ul ma'rifah bal asasuha tajri al-mukasyafah majrat samra. Jadi akal ini ya, jangan dinafikan. Akal ini justru berperan penting dalam pengintuisian. Ya, makanya disebut latifah rabbaniyah. Nah, itu unik. Imam Al-Ghazali menyebut latifah rabbaniyah yang bersifat rabbaniyah. Inilah akal sebetulnya di situ. Hati sebetulnya ketika bersih, ketika mendapatkan nur cahaya dari Allah, latifah rabbaniyah. Nah, sebagai sebuah gambaran, kalau pengintuisian ilham laduni itu wajib, itu diperoleh oleh para asfiya, para aulia. Nah, bagaimana para nabi itu? Sebetulnya apa yang dialami oleh nabi dan rasul mendapatkan wahyu itu caranya sama dengan para asfiya, para aulia mendapatkan pengilhaman. Dapatkan mukasyaf. Nabi dan rasul tidak ada yang sekolah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersekolah di mana, kuliah di mana, ya. SD-nya mana, SMP-nya mana, pesantrennya mana, tidak ada. Rasul itu langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu adalah wahyu. Ya. Dan itu melalui jiwa. Makanya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu kan ada peristiwa sakus sadar. Para ulama ada yang mengatakan itu adalah pengkiasan sebetulnya. Yang dibersihkan itu adalah hati dari berbagai macam kotoran-kotoran, sifat-sifat yang tidak baik itu dibersihkan semua. Di hati bersih, maka jiwa bersih, akal juga bersih. Ya, oleh sebab itu, akalnya para nabi ini luar biasa. Itu dijelaskan oleh Al-Kindi. Ya. Kata Al-Kindi, manusia yang paling cerdas akalnya itu para nabi.
Karena mereka, para nabi ini, menerima ilmu yang sangat dahsyat yang disebut wahyu. Sebuah ilmu yang tidak diberikan oleh orang biasa, orang lain. Tidak diberikan oleh orang biasa atau orang lain. Ini diberikan orang khusus, yaitu wahyu. Maka akalnya itu akal yang istimewa. Fa'ala darajatil aql huwa aqlul anbiya wal mursalin. Paling tinggi akal, derajat makom akal, ya. Akal paling tinggi ya, berarti paling hebat akalnya. Akalnya para nabi, para para anbiya wal mursalin. Profesor As-Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki menulis kitab Al-Insan Al-Kamil. Ya, itu tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamil dari segala aspek, termasuk kamil dalam akalnya. Akalnya sempurna. Akal yang paling sempurna adalah akal Nabi. Ya, di situ. Kemudian akal berikutnya di bawahnya adalah akalnya para asfiya wal auli. Bawah. Kata apa pensyarah kitab ini Muhammad Murtadha Az-Zabiri Ithaqus Sada lil Muttaqin. Kenapa mereka ini disebut akalnya itu paling tinggi? Karena mereka akalnya ini mampu, memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Ya, para wali, para asfiya, para nabi, para mursalin itu juga sama. Ya, juga sama. Dan itu tidak diperoleh dengan taklim insani seperti ini. Tapi diperoleh langsung dari Allah. Istaqbalat arwahul anbiya binurin minallahi ta'ala alal fawr. Jadi mereka menerima ruh-ruh para nabi itu menerima cahaya dari Allah alal fawr secara langsung. Sampai segala sesuatu itu yang remang-remang, yang gelap menjadi jelas. Karena ada cahaya yang masuk. Begitu pula para para asfiya seperti itu, hampir sama. Nah, oleh sebab itu kebenaran itu ada tingkatannya. Al-haq itu ada tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah hak al-haq al-mutlaq. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-haq itu kalau diterjemahkan benar, kebenaran. Ya, al-haq. Ada hak itu yang sifatnya hissi, ya. Ada hak itu yang sifatnya ghairi hissi. Ini bertingkat-tingkat. Manusia itu dari hissi dulu, ghairi hissi. Kemudian kalau Allah memberi anugerah, fadilah, ya, maka dia bisa menyaksikan secara zauqi ya, al-haq al-mutlaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini diterapkan dalam sains, maka penemuan sains paling tinggi adalah penemuan Allah, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sains itu belum sampai menemukan Allah, maka sains itu belum sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Nah, sains itu harus dikembangkan dengan mekanisme cara berpikir Imam Al-Ghazali, yaitu dengan menemukan Allah. Sains sekarang sudah luar biasa, menghasilkan produk-produk sains yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini semua bisa sampai usul ilallahi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus diteruskan. Harus diteruskan seperti itu, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan oleh Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas tentang penemuan melalui mukasyafah. Jadi ada tingkatannya. Bahkan kasyaf itu ada tingkatannya. Kasyaf pun ada tingkatannya. Ya, tingkatan yang paling tinggi kasyaf itu adalah menemukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu melalui pengintuisian yang puncak, ya, pengintuisian. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan intuisi, ya, di aspek fisik, ya. Kadang manusia itu pengintuisian. Nah, ini misalnya intuisi yang dipahami para psikolog, para ahli matematika, kan ada itu,
ada intuisi matematika, ada intuisi yang dipahami oleh ahli filsafat, itu sebetulnya intuisi yang sifatnya al-ilm, intuisi kognisi ya, atau intuisi feeling hal ya. Itu tingkatan indrawi sebetulnya. Manusia bisa mendapatkan pengintuisian seperti ini ya. Itu tingkatan intuisi yang paling paling rendah ya. Nah, pengintuisian paling tinggi ini yang spesial. Ini yang very VIP. Ya. Jadi bukan physical discovery, bukan penemuan fisik, tapi penemuan al-had al-mutlak. Ya. Pada makom ihsan. Jadi ini pada makom ihsan itu seseorang bisa menyaksikan ya kewujudan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Ini dijelaskan kaitannya juga dengan tauhid. Tauhidul muqarrabun. Nah, ini tauhidnya paling tinggi, tauhid yang paling tinggi, tauhid para muqarrabun. Dia sudah berbeda menafsirkan realitas ini dengan tingkat di bawahnya, dengan orang yang mendapatkan intuisi secara kognisi, kognitif ya. Itu menafsirkan realitas itu sudah berbeda ketika seseorang itu sudah sampai pada tingkatan esa. Nah, kemudian bagaimana seseorang itu sampai kepada pencapaian ilmu pengetahuan yang sampai tinggi? Nah, supaya seseorang itu sampai pengintuisian paling tinggi, sampai musyahadah, ma'rifatullah, sampai puncaknya, sampai mukasyafah, ya, tidak berhenti pada penemuan-penemuan yang sifatnya fisikal, tapi juga dilanjutkan pada penemuan-penemuan yang paling tinggi, ya, adalah ada fasenya, ada fasenya. Carilah ilmu ya dengan mengambil ilmu-ilmu yang paling penting. Peroleh ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu yang paling penting. Nah, ini ta'lim insani. Kemudian riyadhah, jangan lupa riyadhah, yaitu oleh jiwa tazkiyatun nafas, mengamalkan ilmu, ikhlas dalam berilmu, ikhlas dalam beribadah. Kemudian melakukan tafakkur ya, melakukan riset ya, pendalaman. Ini pendalaman. Nah, ini dalam risalah ala dunia bisa jadi dengan itu seseorang akan mendapatkan ilham, memahami sesuatu ilmu yang sebelumnya yang ia tidak pahami. Ya. Bisa jadi nanti ilham itu pada tingkat kognisi. Tapi seiring dengan seseorang itu khidmat terus kepada Allah dengan ikhlas melalui peribadatan. Nah, itu bisa naik pengilhamannya, intuisinya. Naik menjadi dia mengalami musyahadah zauqiyah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Terjadi sampai di sana. Nah, ini penting. Langkah penting yang harus di selain pembenahan ilmu ya. Reformasi ilmu epistemologinya harus benar sesuai dengan pandangan hidup Islam, worldview Islam. Tak kalah pentingnya adalah tazkiyatun nafas. Ikhlas dalam berilmu dan ibadah. Ini worldview Imam Al-Ghazali yang apa jangan kita tinggalkan semua sampai kepada puncaknya ya. Nah, di antara ini metode membersihkan jiwa ya. Saya tampilkan secara singkat. Beliau mengutip Imam Al-Junayd ya. Metode pembersihan jiwa ya. Itu banyak langkah-langkahnya. Ada 7 langkah ya. Ada 8 langkah itu suci diri. Kondisi suci maksudnya dalam kondisi wudhu, melakukan ibadah-ibadah sunnah, banyak diam, berkhalwah, zikrullah, mulazamah, meninggalkan perkara-perkara yang berisiko membahayakan jiwanya, meninggalkan perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan metode-metode Imam Al-Ghazali untuk membersihkan jiwa manusia. Nah, di sini saya menawarkan ya. Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang monumental yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Konteksnya apa sekarang? Nah, sekarang konteksnya apa? Membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi ternyata Imam Al-Ghazali itu kan membagi kitab Ihya itu dalam 4 rubu, 4 bagian. Ada rubul ibadah, ada rubul adat, ada rubul muhlikat, ada rubul munjiat. Ya. Nah,
Masing-masing rubuk itu ada bagian-bagiannya. Masing-masing rubuk ada bagian. Ini dari rubul ibadat, ini urut. Rubul adat, rubul muhlikat, rubul munjiat. Itu kesimpulannya. Ini dapat berfaedah, banyak sekali faedahnya. Kitab Ihya Ulum, dalam konteks sekarang. Rubul ibadat apa yang dipelajari dalam kitab Ihya? Kitabul ilm, Qawaidul aqaid, bahas masalah ilmu. Epistemologi, filsafat ilmu. Qawaidul aqaid. Jadi kaidah-kaidah dalam berkeyakinan. Ya, boleh kalau kita sebut ini Islamic worldview. Ya. Jadi pertama filsafat ilmu, epistemologi itu sesuai dengan pandangan hidup Islam. Kemudian qawaidul aqaid akidahnya sesuai akidah Islamiyah. Kemudian asrarut thaharah, asrarus shalah ini terkait dengan apa? Ibadah. Kemudian ada adabnya. Masing-masing itu ada adab. Rahasia puasa, rahasia zakat, rahasia haji, ya, dan lain sebagainya. Kemudian membaca doa, membaca wirid, berzikir, semuanya. Ini adalah tingkat awal. Ya, untuk umpama bertorikoh, ini torikoh awal. Kalau torikot Imam Al-Ghazali, ya begini. Torikotnya. Awal harus begini. Doa-doa banyak di situ. Al-adhkar wa da'awat. Doa apa yang dibaca ketika hari Jumat, ketika Jumat di akhir, ya, Jumat apa di menjelang maghrib, menjelang pergantian hari Sabtu, ya. Doa apa yang dibaca ketika subuh, doa apa yang dibaca ketika sholat, macam-macam banyak doa-doa di situ. Silakan nanti bisa dibuka. Ini rubul ibadat, ini fase awal, ya, pembiasaan manusia, pembiasaan secara ilmunya, secara worldview-nya, ya, adabnya. Jadi ini sih pembenahan terhadap adab, pembenahan terhadap worldview, pembenahan terhadap ilmu. Nah kemudian ada rubul adat. Nah, ini terkait dengan adab dengan orang lain. Ya. Ada busuk bahwa mu'asyarah, interaksi sosial dalam kehidupan. Ini mu'amalah. Jadi melatih mengamalkan ajaran syariat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu, kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan orang. Dengan komunitas sosial. Ini kita ada adabnya. Ya. Jadi kalau ini membentuk individu yang baik, kalau rubul ibadat, ini pemikiran, ya, ilmu, benar, jadi individu yang baik. Kemudian ini menjadi masyarakat yang baik. Jadi dari individu yang baik menjadi masyarakat yang baik. Ya, di masyarakat. Kemudian apa langkah selanjutnya? Memahami yang merusak. Pemikiran-pemikiran yang merusak hati. Ya, pemikiran-pemikiran yang merusakkan hati. Itu dibersihkan di sini. Di sini Imam Ghazali menjelaskan bahaya-bahaya. Afatul lisan, afatul ghadab. Kemudian metode. Metode untuk pembersihannya. Nah, kenapa ini penting dijelaskan? Supaya manusia nggak jatuh di sini. Supaya orang mempelajari syar keburukan supaya manusia itu terhindar dari keburukan. Orang kalau nggak tahu yang buruk maka dia jatuh kepada keburukan. Itu penting, ya. Kemudian ini kesimpulan rubul munjiat. Ini lebih condong kepada eskatologi, ya. Tentang taubat, syukur, khauf, roja, fakr, zuhud dan sebagainya, tawakal, mahabbah, syauq. Imam Ghazali banyak menjelaskan tentang di sini mukasyafa, pengilhaman, pengintuisian, ya, di sini. Sampai kemudian muraqabatul muhasabah wat tafakkur wa dzikrul maut. Mengingat mati, kemudian ayat-ayat hadis-hadis tentang hari kiamat, keadaan-keadaan hari kiamat, keadaan surga, keadaan neraka dan lain sebagainya. Itu dijelaskan rubul munjiat supaya manusia itu selamat di benar ketika di dunia, maka selamat ketika di akhirat. Ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk membentuk pribadi muslim yang baik. Kan kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Kalau ilmu agama itu enggak ada suluknya, enggak ada ilmu kulubnya, maka ilmu agama Ulumuddin itu seperti mati, ya. Tidak ihya. Tidak hayun, tidak hidup, seperti mati. Maka
nyawanya itu adalah ilmu tazkiyatun nafas, ya, ilmu qulub wasuluk. Jadi ini visi misi Imam Al-Ghazali adalah memberi nyawa terhadap ilmu-ilmu, segala ilmu. Ini bisa diterapkan tidak hanya kepada ilmu, bukan hanya ulumuddin, tapi juga ilmu-ilmu yang berdasarkan agama. Sains yang berdasarkan agama, sains berbasis agama. Ini juga harus dihidupkan dengan metode ini, ya, cara menghidupkannya. Nah, ini secara singkat, puncaknya ma'rifatullah. Ini kesimpulan dari Ihya tadi, ya. Kalau Ihya isinya ini, ya. Kemudian konteksnya adalah takhalli, membersihkan, tahalli, internalisasi jiwa. Ya. Ilmu harus direformasi. Akidah harus diluruskan, worldview dan sebagainya. Supaya manusia itu sampai kepada ma'rifatullah, yang mana ma'rifatullah ini adalah puncak manusia itu mencapai kebenaran dan berilmu pengetahuan. Jadi manusia berilmu pengetahuan itu puncaknya bukan di S3. Ya. Atau bukan puncaknya itu di profesor. Kalau sudah S3, sudah doktor, sudah profesor, itu merasa puncak. Belum. Dengan rumusan ini, puncaknya adalah ma'rifatullah. Kalau masih S1, tapi sudah ma'rifatullah, berarti sudah puncak. Nah, ini maka saya merekomendasikan ini dapat digunakan untuk mengislamkan ilmu pengetahuan. Pengislaman ilmu pengetahuan itu kan mengislamkan pikiran kita, sebetulnya. Ditata pikiran kita. Pertama yang ditata itu ilmu. Menata ilmu itu termasuk adalah bagian daripada islamisasi ilmu. Jadi makna islamisasi ilmu pengetahuan itu dalam perspektif ini adalah menata ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali menjelaskan maratibul ilmu, taksimul ilm, pembagian ilmu. Jadi ilmu itu jangan disama-samakan. Kedudukannya jangan ditaruh pada posisi yang sama. Nah, ini pengislaman sebetulnya. Mengembalikan ilmu supaya sesuai dengan pandangan Islam posisinya. Itulah mengislam. Jadi fardu ain ditempatkan sebagai fardu ain. Fardu kifayah ditempatkan sebagai kifayah. Itu mengislamkan. Kemudian makna mengislamkan adalah keyakinan kita sesuai dengan kawaid yang diajarkan para ulama, para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang diislamkan. Nah, cara pengislamannya adalah dengan pendekatan tahalli, takhalli. Takhalli dulu, ya. Takhalli itu pembersihan. Pembersihan dari sifat-sifat tercela. Ya. Sifat-sifat tercela, mujahada. Ya, ini mujahada. Ini bagian dari mengislamkan diri kita supaya udkhulu fis-silmi kafa, itu kan sebenarnya masuklah kalian dalam Islam itu secara kafa. Ujung rambut sampai ujung kaki Islam. Ya, jangan sampai dalam bidang akademik itu sekuler, tapi dalam sholat Islam. Kalau puasa Islam. Tapi kalau sudah nulis jurnal itu jadi sekuler. Ya. Kalau masuk masjid sholat Jumat itu Islam banget. Tapi kalau sudah bicara di depan, di meja seminar, bicara sains jadi sekuler. Ini tidak kafa. Udkhulu fis silmi kafa. Pertama bagaimana? Bersihkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Adi tazkiyatun nafas, dari sifat-sifat tercela. Kemudian hiasi hati kita itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu mujahadah hati. Nah, adalah mujahadah pikiran. Bersihkan pikiran-pikiran itu dari keyakinan bid'ah-bid'ah yang sesat. Ini juga bagian pengislaman. Itu silakan, kalau definisi islamisasi yang ditulis oleh Prof. Nagib Palatas itu kan bersihkan dari pikiran itu, dari mitologi dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan sekuler dan sebagainya. Kemudian hiasi pikiran kita itu dengan konsep-konsep yang sesuai dengan Islam worldview. Tuhan, wahyu,
ya, konsep nabi, konsep ilmu, konsep hidup, konsep manusia, konsep ilmu, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, mujahadatul amal. Itu bentuknya adalah amal. Produknya adalah amal. Amal. Jadi, bersihkan perbuatan kita dari perkara-perkara yang merusak. Mulut kita bersihkan dari perkara-perkara, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, hiasi dengan ucapan-ucapan yang baik, perilaku kita, perilaku yang baik. Ibadah sampai pada tingkat esa. Nah, ini baru orang itu betul-betul Islam. Ya. Sehingga terakhir, sebagai kesimpulan, saya membuat kesimpulan di sini bahwa dengan penjelasan metode pemahaman ilmu pengetahuan, intuisi ini menjadi posisi penting dalam pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan, tentang sumber ilmu pengetahuan. Bahkan pentingnya intuisi itu ada apa? Yaitu menyempurnakan metode pemahaman ilmu dengan penalaran, dengan pengalaman indera. Kemudian intuisi membantu indera menuntaskan pengetahuan sampai kepada tujuan utama. Kadang-kadang pengetahuan itu tidak tuntas. Sains itu sebelum belum tuntas. Sebetulnya. Karena baru menemukan fisik. Nah, dituntaskan adalah penemuan ma'rifatullah. Menemukan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'rifah asasun li kulli ulum. Ya. Menjadikan ma'rifah sebagai asas ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ini menjadi penting posisinya ma'rifah ini. Ya, ma'rifah itu asas dari ilmu kedokteran, asas dari ilmu fisika, asas dari ilmu sejarah dan sebagainya. Maka pengislaman ilmu pengetahuan, ya, itu dengan pendekatan tasawuf, takhalli dan tahalli dalam konteks ini bisa diterapkan. Jadi pengislaman itu dimulai dari tazkiyatun nafs, tazkiyatul fikr, wa tazkiyatul amal. Mulai dari situ sebetulnya. Bukan sekedar ini. Ini cukup mendasar ya. Dalam konteks ini pengislaman sangat mendasar sekali. Apa yang diislamkan? Menata ilmu, menata hati. Nah, itu yang diislamkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal diri kita. Supaya mengenal diri kita. Nah, mengislamkan ilmu dengan meletakkan ilmu sesuai dengan kedudukan ini menjadi asas. Itu sudah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitabul ilm. Itu menjadi asas dari semua bagian-bagian yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu asas, bisa menjadi asas dalam melakukan islamisasi ilmu. Jadi, islamisasi yang paling dasar, letakkan ilmu pada posisinya. Letakkan diri kita pada posisinya. Letakkan hati kita pada posisi yang itu pengislaman yang paling mendasar. Sebelum sampai pada aspek-aspek yang epistemologis, filosofis, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz Syamsul. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan. Juzitum kulakhirin. Menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini ya, tentang bagaimana kita sampai pada kebenaran. Nah, ilmu mukasyafah tadi disinggung juga tentang distingsi atau perbedaan antara ilm dan ma'rifah, di mana keduanya itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu adalah bersifat integral dan seterusnya. Nah, ini untuk membuat diskusi kita semakin menarik lagi pada pagi yang berbahagia ini, kita akan mencoba membuka sesi pertanyaan ya. Untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya secara langsung, sebetulnya tidak terbatas pada sebuah pertanyaan, bisa juga karena ini forumnya adalah diskusi, maka bisa juga memberikan tanggapan, memberikan tambahan, baik dari referensi, argumentasi, juga info-info, ataupun segala macam ini ya, yang terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Nah, kita akan buka sesi tanya-jawab ini, termin ini, kepada dua tipe. Yang pertama dengan bertanya secara langsung lewat raise hand. Lalu yang kedua dengan menulis di kolom
komentar chat ya, karena beberapa teman-teman pasti berhalangan gitu untuk bertanya secara langsung. Mungkin kita buka dulu untuk termin pertama untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin saya buka dulu, Zat. Saya penasaran beberapa hal tadi. Oh ya, boleh. Ya. Gini, Zat. Boleh sharing juga. Oh ya. Saya kebetulan kan beberapa tahun yang lalu lah menulis tentang realitasnya alat tes begitu. Nah, di situ karena bimbingannya Ustaz Hamid waktu itu, beliau menginginkan saya untuk memperdalam soal ma'rifah dan ilm nih, representational knowledge and knowledge by present ya, dalam bahasa Inggris itu. Nah, saya sampai sekarang ini masih mengumpulkan apa ya, kayak semacam keyakinan begitu. Sebetulnya yang lebih unggul ini, atau ya kalau boleh kita sebut gitu, mana sebetulnya yang lebih punya posisi lebih tinggi antara apa namanya ma'rifah dengan ilm ini begitu. Kalau antum jelaskan tadi kan dia pendekatan Imam Ghazali ini kan integral begitu. Berarti apakah itu bagian, maksudnya dia itu adalah proses, artinya di awal kita ilm, lalu nanti kalau misalnya sudah sampai pada titik yang sempurna begitu, kita juga secara tidak langsung akan bermakrifat. Cuman persoalannya itu kan lagi-lagi ini apa, dalil-dalil yang mengatakan bahwa ilm itu lebih tinggi itu kayak sepertinya lebih banyak gitu, seperti innama yakhsyallaha min ibadihi ulama itu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ilm itu sepertinya dikutip secara jelas di situ, terus Allah sebagai al-alim bukan sebagai al-arif dan seterusnya. Nah, ini bagaimana saat menjelaskannya ini, saya agak bingung juga untuk supaya penalaran atau pemahaman kita bisa lebih baik gitu, atau keduanya ini memang ya bagian dari sebuah proses gitu, pada akhirnya kita akan sampai pada titik itu gitu. Itu bagaimana Ustaz? Nanti ada pertanyaan yang lain juga yang ingin saya tanya. Menarik ini, Ustaz. Nih, monggo. Iya. Dalam istilah profalatas itu ada ilmu pengenalan ya. Ada ilmu pengetahuan. Ya, juga ada pembedaan ya antara ilmu pengenalan dengan ilmu pengetahuan. Nampaknya ini juga sebetulnya adalah tafsiran dari profalatas terhadap apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang ilm dan ma'rifah. Dalam penjelasan-penjelasan Imam Al-Ghazali, ya, ketika bicara tentang ilmu, kitabul ilm, ya, di situ sebetulnya, di sini pertama yang harus dipahami di sini adalah bahwa antara ilm, al-ilm dan ma'rifah itu ada, di samping ada distingsinya, juga ada irisannya. Ada irisan itu ada titik temunya atau aspek-aspek sama. Jadi aspek-aspek yang sama. Tapi di samping ada aspek-aspek yang tidak sama di situ. Nah, memang ini unik. Imam Al-Ghazali ini menjelaskan ada aspek yang tidak samanya antara ma'rifah dengan ilmu. Khususnya ketika beliau menulis kitab Umdatus Rabutut Talibin wa Umdatus Salikin. Itu secara khusus ada subbab tentang ilmu wal ma'rifah. Ya. Nah, di sini pertama yang harus dipahami, ketika beliau menulis bainal ilmi wal ma'rifah dalam Rabutut Talibin itu, konteksnya apa sebetulnya? Nah, konteksnya Rabutut Talibin itu beliau bicara ilmunya para sufi, para ahli tasawuf. Termasuk beliau bicara bagaimana datangnya itu mukasyafah, datangnya wijdan dan sebagainya. Itu konteksnya itu sebelum bicara ilm dan ma'rifah, Imam Al-Ghazali bicara itu, bicara tentang. Maka ketika beliau menulis subbab ilmu dan ma'rifah, dan di situ kita temukan ada distingsinya ternyata, ada pembedaannya antara ilmu dan ma'rifah. Berarti di situ Imam Al-Ghazali dalam konteks bicara dalam kerangka pengintuisian ya, kerangka mukasyafah. Dan ini adalah sebuah kerangka yang sangat spesial, tentunya kerangka spesial.
kerangka pemikiran yang very very VIP. Tidak semua orang mendapatkan ini kerangka. Oleh sebab ini ilmu khawasul khawas, ilmu yang. Nah, secara umumnya ilmu dan ma'rifah tentu banyak 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 irisannya. Aspek-aspek yang tasyabuh. Tasyabuh bainal ilmi wal ma'rifah. Khususnya ketika beliau menulis kitabul ilm. Ketika beliau menjelaskan kitabul ilm, beliau menggunakan konsisten sekali menggunakan kata al-ilm. Ya. Bahkan mukasyafah itu bagian adalah ilmu. Ya. Mukasyafah itu ilmu. Laduni itu ilmu. Bukan ma'rifatul mukasyafah. Bukan ma'rifatul dan tapi ilmu mukasyaf dan ma'rifatul ladun tapi ilmu mukasyaf. Artinya ma'rifah ini di samping sebagai sebuah terminologi terminologi tapi ini juga sebagai sebuah sifat sifat terhadap ilmu. Jadi ilmu sebuah ilmu ya ilmu apapun ya al-ilm ketika dia mendapatkan cahaya dari Allah secara langsung ilmu itu dia menjadi ma'rifah. Dia menjadi ma'rifah. Itulah distingsinya. Sehingga ketika menjadi ma'rifah, maka sebetulnya bukan ilmu lagi. Sudah itu sudah ma'rifah. Sehingga dari al-ilm bisa menjadi sebuah al-ma'rifah. Begitu. Bisa menjadi ma'rifah. Adapun aspek-aspek yang tasyabuh, aspek-aspek yang sama, irisan-irisan itu dalam aspek terminologi. Terminologi secara umum samalah antara ilmu dengan makrifat. Nah, itu juga banyak ditemukan dalam karya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ketika bicara tentang makrifat. Itu adalah itu bagian daripada ilmu juga ya. Itu adalah ilmu juga. Kemudian ketika beliau menjelaskan tentang ma'rifatullah ini adalah ghayahnya ilmu. Ma'rifah di sini sebagai sebuah hasil pencapaian ilmu. Sebagai sifat, sebagai boleh dikatakan sifat daripada ilmu yang mendapatkan cahaya menjadi ma'rifah. Bisa juga sebagai hasil atau produk pencapaian tingkat tinggi. Pencapaian tingkat tinggi itu namanya ma'rifatullah. Mungkin di situ. Memang kayak, harus ada konteksnya. Kayak semacam proses begitu, Zahmi. Semacam proses. Gitu. Ya, jadi kalau dalam profalatas itu kan ilmu pengenalan itu sebagai asas daripada ilmu pengetahuan. Dan nampaknya kalau dari profalatas itu ilmu pengetahuan itu sebetulnya adalah sains. Sains dalam arti sains yang dohir ya, sains empirical. Berarti ketika ditanya ini, Zat, berarti di kita ditanya aina afdal baina ma'rifah wal ilm, itu sebetulnya pertanyaannya yang keliru, Zat, berarti kalau seperti itu. Ya, atau harus bagaimana gitu. Berarti harus disyarah, pertanyaannya itu harus disyarah. Oke. Okay. Oh. Disyarah. Oke, ya, Zat. Ya, ya. Siap. Disyarah dalam arti bahwa ayyuhuma afdal bainamal ilm yuniru binurillah asbaha ma'rifah wa afdalul ulum. Ketika ilmu itu mendapatkan cahaya, jadi ma'rifah. Jadi ilmu yang utama, yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi tidak digutumis ya istilahnya. Iya. Terima kasih, Seth, atas penjelasannya. Ini kita masuk ke pertanyaannya peserta tadi. Di sini ada Mas Irfan Azhari menanyakan, assalamualaikum Sadi, izin untuk bertanya. Pertama, apakah ada zawabit untuk menjustifikasi kebenaran suatu intuisi? Mungkin maksudnya ini bagaimana kita bisa menguji validasi dari intuisi tersebut. Kemudian bagaimana posisi intuisi dengan wahyu, terlebih apabila didapati sebuah kontradiksi antar keduanya. Pertanyaan kedua, Imam Ghazali dalam Al-Munqidh mengatakan bahwa mukasyafah sufiyah sebagai sampai pada secara sadar atau yaqzoh dapat melihat malaikat atau arwah nabi.
dan dalam kimia usaada mengatakan bahwa sohibur riyadhah bisa mendengar kalam Allah seperti Nabi Musa mendengarkannya. Apakah ini termasuk dengan intuisi? Monggo Ustaz. Oh, banyak sekali pertanyaan. Ya. Yang ketiga pertama, masih ada satu Ustaz. Yang ketiga berkenaan dengan islamisasi sains, apakah ilmu atau sains hasil intuisi tersebut bisa diterima oleh semua orang yang bersifat khusus dan seterusnya. Monggo Ustaz. Nah, ini memang banyak yang harus disyarah ini ya. Begini. Intuisi itu adalah tidak didapatkan oleh sembarang orang. Didapatkan oleh khawasul khawas, ya, orang-orang yang khusus yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik, ya. Rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini intuisi bukan intuisi kognisi ya di sini. Intuisi dzaukiyah maksudnya. Jadi mukasyafa itu intuisi yang bentuknya mukasyafa. Nah, ini adalah satu kalau bicara pembuktian ya, ya. Biasanya kita pembuktian itu akliyah wa indrawiyah di situ biasanya. Jadi bagaimana dengan intuisi ini? Intuisi ini adalah ilmu yang khusus ya. Ilmu yang khusus. Orang yang tahu intuisi adalah orang yang mengalami intuisi itu. Ya. Orang yang mengalami intuisi tersebut. Ya. Orang yang mengalami intuisi itu puncaknya adalah usyahada ilahiyah. Usyahada ilahiyah. Itu paling paling tinggi. Intuisi yang dimaksud Imam Al-Ghazali di sini puncaknya adalah usyahada ilahiyah. Nah, oleh sebab itu ini adalah pengalaman yang khusus dialami oleh orang-orang tertentu, para sufi. Ya. Bahkan tidak semua sufi itu bisa menjelaskan pengalamannya. Tidak semua sufi bisa menjelaskan pengalamannya. Imam Al-Ghazali termasuk sufi yang bisa menjelaskan, bahkan dengan bahasa yang cukup mudah. Ya. Itu ada para sufi itu yang mengungkapkan pengalamannya itu dengan bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami. Bahasa yang puitis, bahasa yang sastrawi, dan lain sebagainya. Ya, makanya mereka tidak menulis kitab-kitab tentang pengalaman itu, tentang konsep-konsep ini. Tapi Imam Al-Ghazali kelebihannya adalah seorang sufi yang bisa menjelaskan ini semua dengan bahasa yang cukup mudah kalau dibandingkan dengan bahasa yang sifatnya puitis, sastrawi, ya, dan sebagainya. Nah, artinya Imam Al-Ghazali ini luar biasa di situ, bisa menjelaskan itu. Jadi intuisi yang model seperti ini bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Buktinya Imam Ghazali bisa menjelaskan. Ibnu Athaillah bisa menjelaskan. Ya, bahkan penjelasan Imam Al-Ghazali lebih luas ya. Lebih luas dan lebih panjang. Ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari saja itu bahasanya cenderung kalau dalam kitab Hikam itu puitis sekali. Nah, ini konsep ini adalah sesuatu yang bisa dijelaskan, ya. Tapi tidak semua orang bisa mengalami ini. Sehingga penjelasan para sufi itu beda-beda. Tapi beda-beda ini tanawuk bervariatif, variasi, ya. Variasi antara Imam Al-Junayd dengan Imam Al-Ghazali dengan Abu Talib Al-Maki dengan dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu juga beda-beda. Ya, tapi ada wajhu tasabbuh, ada aspek-aspek yang sama. Kalau lihat perbedaan itu perbedaan pengungkapan saja. Ya, pengungkapan saja. Karena tidak dialami oleh tiap orang. Maka ini bukan tidak ada tawabibnya, tapi ini tawabibnya adalah penjelasan-penjelasan itu sebetulnya. Tawabib itu sebelum mencapai itu. Tawabib itu sebelum mencapai pengintuisian, baru itu ada tawabib. Yaitu di taklim insani tadi itu. Ada fase-fasenya kan? Ada fase-fasenya. Ada taklim insani itu. Itu ada tawabibnya. Kalau sudah sampai pada pengintuisian, ini sudah khas banget. Ya,
ma'rifah di situ ma'rifah terhadap dirinya, juga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Dia juga mengenal diri, itu juga kenal terhadap dirinya, hakikat diri dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan. Jadi bukti ada pengintuisian dari penjelasan para ulama sufi ini, para asfiya, para aulia yang menulis seperti Imam Al-Ghazali, adalah bukti adanya pengintuisian. Pengintuisian pada tingkat yang sangat tinggi. Jadi adalah buktinya adalah seperti ini. Menurut saya begitu pembuktiannya adalah di dalam penjelasan-penjelasan itu. Nah, kemudian dalam kitab Ar-Risalah ala Dunia, ilmu itu ilmu apa yang diperoleh melalui thariqah taklim rabbani. Melalui taklim rabbani itu ada kalanya qad yakunu ilman ladunian. Ya. Wa qad yakunu ilman nabawiyan. Itu ada dua, taklim rabbani itu. Taklim rabbani itu ada kalanya bentuknya qad yakunu ilman ladunian. Bentuknya adalah ilmu laduni. Nah, bentuk ilmu laduni ini diperoleh melalui wahyu. Ya, diperoleh wahyu. Yang mendapatkan adalah para aulia wal asfiya. Orang-orang yang bersih hatinya, para wali, ya, yang sudah bersih, orang-orang soleh, tauhid yang sudah sampai pada tauhid siddiqun. Itu disebut ilmu laduni. Apa? Ilmu laduni. Bentuknya adalah ilham, pengilhaman. Waqad yakunu ilman nabawiyan. Taklim rabbani itu kadang-kadang bentuknya adalah ilmu nabawi. Nah, ilmu nabawi ini nanti sebutannya adalah al-wahyu. Tidak diperoleh semua orang kecuali nabi dan rasul. Jadi rasul yang mendapatkan. Wali tidak mendapatkan wahyu. Wali itu mendapatkan ilham. Kalau di sini, Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu. Nah, kedua-duanya disebut hadsiyah. Kedua-duanya bahasa modernnya disebut hadsiyah. Imam Al-Ghazali dalam Mi'yarul Ilm itu menyamakan antara kadang-kadang menyamakan antara ilham dengan hadis. Ya, seperti itu. Imam Al-Ghazali tidak banyak menggunakan terminologi al-hadis. Yang saya temukan itu dalam Mi'yarul Ilm. Dan maknanya itu adalah sama dengan ilham. Maknanya adalah sama dengan itulah. Sehingga di sini dalam konteks, kalau kita menggunakan terminologi intuisi, intuisinya Nabi itu adalah wahyu. Dan intuisinya Nabi itu adalah, intuisinya wali itu adalah ilham atau kasyaf. Itu mungkin pemetaannya seperti itu. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mukasyafah sufia sampai pada secara sadar dapat melihat malaikat, arwah nabi. Dalam kimia sa'ada mengatakan bahwa sahibur riyadhah bisa mendengar kalam Allah seperti Nabi Musa mendengarkannya. Apakah hal ini termasuk pengintuisian? Iya, ini termasuk intuisi dalam bentuk mukasyafah. Kalau seperti ini adalah intuisi dalam bentuk mukasyafah. Itu sebetulnya dijelaskan dalam Kitabul Ilmi, ya. Imam Al-Ghazali jelaskan tentang mukasyafah, bagaimana datangnya mukasyafah. Itu semua pengetahuannya terbuka tentang pengetahuan tentang alam kubur, pengetahuan tentang siratul mustaqim, tentang dan sebagainya. Itu semua adalah pengintuisian melalui mukasyafah. Kemudian islamisasi sains, apakah ilmu atau sains hasil intuisi tersebut bisa diterima oleh semua orang atau bersifat khusus baginya? Nah, kalau semua produk yang begini ya, islamisasi itu bukan islami mengislamkan produknya, bukan ya. Yang dimaksud kalau konteksnya Prof. Alatas ya, Islamization of contemporary knowledge, islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer di situ.
Nah, sebetulnya dalam konteks ini yang diislamkan adalah filsafat ilmunya. Jadi falsafahnya di situ. Aspek yang dasarnya. Kemudian, kalau itu dari aspek epistemologi, sebetulnya itu kembali kepada worldview seseorang. Worldview seseorang. Yaitu pikiran-pikiran saintis itu sebetulnya yang harus diislamkan. Pikiran saintis tentang ilmu. Nah kan ini epistemologi. Pemikiran para saintis tentang ilmu itu yang harus diislamkan. Ya, bukan objek matematikanya, bukan objek ilmu apa kedokterannya, bukan objek ini. Objek itu adalah apa? Itu kan produk sains. Ya. Pesawat, mobil, sepeda motor. Ya ini kan hasil-hasil teknologi, pengembangan ilmu sains dan teknologi ini produk-produk daripada sains. Jadi islamisasi itu bukan pada aspek ini. Ini kan produk luaran, ini luaran. Tapi islamisasi itu pada aspek dalaman. Bahkan dalaman yang paling dalam sekali. Pikiran paling dalam manusia. Jadi cara berpikir manusia tentang ilmu itu harus diislamkan. Cara berpikir manusia tentang pengetahuan, cara berpikir manusia tentang Tuhan, cara berpikir manusia tentang alam, ya itu yang harus diislamkan, ya sehingga ini islamisasi adalah sebuah keniscayaan, ya di mana hadir Islam terjadi islamisasi, di mana hadir seorang saintis Muslim berpandangan hidup Islam, ya cara pandang hidupnya terhadap ilmu, cara berpikir tentang ilmu, cara berpikir tentang kehidupan, cara berpikir tentang manusia. Ini semua sesuai dengan pandangan hidup Islam. Maka sudah itu sudah terjadi islamisasi. Itulah islamisasi. Sehingga ini keniscayaan. Keniscayaan itu sebuah keharusan. Sebagai saintis yang beragama Islam, maka cara pandang Anda harus Islam. Tentang ilmu, tentang kehidupan, tentang manusia. Harus Islam di situ. Ya, ini jadi bukan bersifat khusus, tapi ini sebuah keniscayaan. Keniscayaan semua. Seorang petani, bagaimana menjadi petani yang muslim? Seorang profesor kedokteran, bagaimana menjadi profesor kedokteran yang muslim? Yang betul-betul pandangan hidupnya adalah Islam. Jadi ini sebuah keniscayaan ketika Al-Quran datang kepada Rasulullah, mengenalkan terminologi-terminologi Qur'ani yang khas Islam, konsep-konsep Islam. Orang pada kenal konsep as-salat, konsep kematian, konsep iman, ya, konsep surga, konsep neraka. Orang Arab jahiliyah itu kemudian mengenal istilah-istilah itu dengan makna Islam. Maka itu terjadi pengislaman ilmu pengetahuan melalui bahasa. Ya. Melalui bahasa, akhirnya cara pandang orang terhadap surga, cara pandang orang terhadap neraka, itu jadi Islam. Cara pandang orang terhadap kehidupan, cara pandang orang terhadap makhluk, itu juga jadi Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita itu diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Cara pandangnya sudah demikian orang Arab jahiliyah, maka terjadi islamisasi. Jadi islamisasi itu sudah terjadi sejak Al-Qur'an itu turun pertama kali, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu paling sederhananya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Ini kita sudah dibawa kepada cara pandang hidup Islam. Kalau Anda membaca, ingat Tuhanmu. Kalau Anda membaca, jangan lupa pada Tuhan. Kalau Anda melakukan pembacaan, qiraah, jangan lepaskan teologi, jangan lepaskan akidah. Ya. Akidah paling tinggi adalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Alladzi khalaq. Tuhan inilah yang menciptakan semuanya. Bahwa alam ini diciptakan. Ini cara pandang Islam sudah. Bukan tidak diciptakan, tapi ini diciptakan. Ya, siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Terima kasih tadi. Ini ada pertanyaan yang lain.
agak keluar dari konteks ya, tapi masih berhubungan. Izin bertanya Ustaz, apakah semua ilmu itu bisa diislamisasi? Saya pernah dengar ada ilmu dunia seperti ilmu bangunan, mohon penjelasannya Ustaz. Dari ya, sebetulnya ini tadi sudah masuk ya penjelasan bahwa ini memang harus disyarah ini ya, pertanyaan yang harus disyarah bahwa apa yang dimaksud dengan islamisasi. Di kajian ini saya kira sudah sering itu apa yang mau diislamisasi itu kan itu sering dibicarakan dalam kajian-kajian. Nah, di sini saya ingin coba menyederhanakan saja. Ilmu bangunan itu subjek ilmu. Jadi di sini yang diislamkan apanya? Konsep pembangunan. Ya. Sederhana. Itu Alatas, Prof. Alatas menjelaskan apa ya konsep pembangunan, konsep perkembangan, ya, konsep pembangunan dan sebagainya. Ya, jadi yang diislamkan itu pikirannya dulu, pikiran orang yang ahli dalam ilmu bangunan itu, ya itu yang diislamkan, bukan objeknya ya, bukan objek daripada ilmu tersebut. Nanti kalau pikiran diislamkan maka semua akan ngikut. Jadi Islam. Allahu a'lam. Ini kalau Ustaz Hamid itu pernah ngasih tahu ke kita itu ke kami. Kita harus membedakan antara objek ilmu, subjek ilmu dan ilmu itu sendiri begitu. Kalau pesawat, motor, nah itu namanya produk ilmu gitu. Ya, jadi harus dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Al ilmu fi sudur kan kata para ulama. Jadi ilmu itu ada di dalam jiwa dan hati kita. Nah, yang diislamkan itu sebagaimana yang dibilang Ustaz Khalil tadi, yaitu apa yang ada di pikiran. Mungkin kalau merujuk ke ilmu-ilmu bangunan atau arsitek begitu, ya seorang arsitek yang muslim ketika dia membangun bangunan begitu atau rumah, dia pasti akan memikirkan bagaimana kesucian bangunan tersebut, ada privasi, tidak seperti rumah-rumah orang barat sekarang lah yang kira-kira kaca semua, toilet kaca, jadi di situ tidak ada konsep aurat, tidak ada. Nah, itu ya. Nah, kira-kira begitulah sederhananya gitu. Iya, itu ini seperti termasuk bangun masjid loh sekarang. Yeah. Bangun masjid itu ada ilmunya. Jadi orang bangun masjid bukan sekedar ahli dalam arsitektur misalnya. Jangan. Itu harus didampingi arsitektur yang sekuler, itu harus didampingi. Kalau enggak, maka salah bisa. Ya, salah. Pertama kiblatnya ya kan harus arah kiblatnya harus tepat. Kemudian tempat wudu, tempat toilet itu jangan sampai itu memungkinkan untuk campur najisnya dengan tempat sholat dan lain sebagainya. Jadi itu kembali kepada fikhul masajid. Ya kan ada itu fikhul masajid. Beberapa ulama kontemporer menulis kitab fikhul masajid. Ini penting bagi para arsitek-arsitek kita yang ahli yang muslim, arsitek muslim itu yang konsen di ini itu harus memperhatikan aspek-aspek ini ya. Jangan sampai itu masjid itu nanti tidak ada bedanya dengan rumah. Tidak ada bedanya dengan bangunan biasa. Masjid harus betul-betul di situ ada aspek-aspek hukumnya. Ada aspek-aspek yang fikihnya itu juga bagian daripada keislaman. Pikiran seorang arsitek tentang masjid itu harus benar. Pikiran arsitek tentang hukum kemasjidan harus benar. Nah, itu juga mungkin ya di aspek ini. Belum lagi yang aspek yang filosofis ya. Dan nilai-nilainya ya kayak bangunan-bangunan Wali Songo. Kenapa itu harus 9 tiangnya, kenapa 5, itu ada filosofi. Belum lagi sampai pada filosofi-filosofi tersebut. Bangun masjid bukan sekedar indah, bagus, mahal, hebat, ya. Tapi itu tidak ramah dalam aspek kesucian, ya. Tidak nyaman dalam peribadatan dan sebagainya. Barangkali seperti itu.
mungkin kata ini ya Ustaz ya, kata kuncinya tadi bahwa islamisasi itu niscaya sebetulnya kalau kita muslim ya, intinya melihat semua hal itu ya dengan kacamata Islam. Nah, itu adalah bagian nah, kalau dari apa di beda-bedakan berarti pengislaman itu ada orang Islam, ada Islam, ada boleh dong ke Islam Islam banget gitu ya. Iya betul. Betul. Perintah Al-Qur'an udkhulu fis-silmi kaffah. Dan semua untuk semua ya. Jangan separuh-paruh Islam. Islamnya separuh gitu ya. Islam separuh, liberal separuh, sekuler separuh. Jadi setengah-setengah, semuanya setengah. Terima kasih, Ustaz. Ini ada ya. Pertanyaan mungkin ya, terakhir. Ya. Terakhir ini dari Mbak Alia Utami. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah saluran ilmu seperti intuisi bisa diterima secara ilmiah? Mungkin begitu, Ustaz. Di kajian universitas. Ya. Intuisi ini ilmiah. Ilmiah. Tapi ilmiah ini kita harus rujukan dulu juga. Ilmiah itu bukan dalam arti positivisme. Bisa dilihat, dirasa, diindra. Ilmiah ini bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya, itu pertanggungjawaban ilmiah Imam Al-Ghazali tentang kasyafa, tentang ilham, itu pertanggungjawaban. Ya. Jadi ini justru kalau dalam disertasi saya justru pengintuisian ini adalah menjadi penting dalam pengembangan sains, dalam pengembangan sains modern. Justru ini aspek penting dalam islamisasi sains kontemporer. Justru ini sangat penting. Artinya nanti akan lahir seorang alim yang ahli dalam saintis yang sufi ya, saintis ya. Prof. Alatas kan menjelaskan dalam Islam and the Philosophy of Science itu intuisi itu panjang banget. Dalam prolog Gomena Intuition and Existence ya. Ini dalam rangka pengislaman ilmu pengetahuan modern atau sains. Jadi ini bukan harus perlu diterima, tapi ini menjadi sebuah keniscayaan. Kalau menurut saya keniscayaan dalam islamisasi ilmu. Ketika islamisasi sains itu adalah sebuah keniscayaan, maka intuisi sebagai sumber ilmu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Kayaknya Prof. Alatas itu menjelaskan sumber ilmu itu indra, khobar sodik, ya, dan akal dan intuisi. Jadi jadi satu, akal dan intuisi. Akal dan intuisi. Bukan intuisi disendirikan, tapi akal dan akal yang terintuisi. Akal yang mengalami pengintuisian. Ya. Ini sudah harus menjadi kajian. Artinya yang jadi kajian di perguruan tinggi ya epistemologi. Ya, kalau saya sebut epistemologi sufi ini perlu masuk dalam kajian islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini sudah pukul 11:09. Nah, sepertinya kita cubukan saja ya Ustaz. Iya. Okay. Seperti yang di jadwal itu kan sampai jam 11 siang. Tapi cuman kalau misalnya memang masih ada yang ingin bertanya, monggo silahkan teman-teman sekalian kita beri kesempatan lagi. Okay. Monggo ditutup. Atau okay. Tidak ada lagi sepertinya yang bertanya. Sir. Terima kasih sekali lagi Ustaz Kholili atas penjelasannya tadi. Ini memperluas pandangan kita lah bagaimana melihat kehidupan. Bagaimana melihat ilmu dan tadi ya ilmu pengetahuan dan ilmu ma'rifah begitu. Nah, bagaimana mendudukkan keduanya agar lebih tepat begitu. Selain daripada itu juga ternyata ilmu intuisi ini sebetulnya bisa menjadi core dan sangat penting di kehidupan sains sekuler yang saat ini begitu. Karena kalau misalnya tadi ya sebagaimana pendekatannya Imam Al-Ghazali yang zauqi lalu lebih robbani, lebih kepada pengenalan kita terhadap Tuhan, itu tentu akan beroput pada saintis-saintis yang melihat alam ini sebagai sebuah alam yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, gitu. Tidak konsumtif seperti orang-orang kapitalis dan orang-orang sekuler seperti saat ini begitu. Dan ini adalah bagian dari yang mestinya perlu kita pegang dan perlu kita lestarikan bersama-sama.
Sekali lagi terima kasih Ustaz Khalili atas kehadirannya. Teman-teman sekalian yang sudah hadir di INSIS Study Forum, terima kasih. Ada beberapa program INSIS lainnya juga yang insya Allah akan ada dalam waktu dekat, seperti seri kuliah tasawuf insya Allah nanti dengan Ustaz Syamsuddin Arif dalam bulan-bulan ini. Publikasinya akan segera kami upload nanti. Dan kajian-kajian INSIS lainnya yang secara rutin hadir ya di setiap hari Sabtu. Selain juga nanti akan ada penerbitan buku terbaru dari Dr. Henry. Sekarang masih proses percetakan dan editing. Semoga teman-teman, minta doanya juga sebenarnya teman-teman sekalian, semoga proses dari percetakan dan segala macam kegiatan ISIS bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu nafi, bisa menjadi pemicu kita juga untuk lebih rajin beribadah, lebih rajin belajar. Pada akhirnya nanti kita bisa sampai pada ilmu mukasyafah sebagaimana yang disebutkan oleh kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakumullah ahsanal jazak. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya sekali lagi. Terus teman-teman tadi sudah kita share link untuk download makalahnya Ustaz Khalil ya. Jadi agar kita bisa lebih dalam lagi mengkaji tema pada pagi hari ini. Syukran. Yang PPT-nya saya kirim. Oh ya, nanti PPT-nya juga akan kita share. Ditunggu saja di sosial medianya itu ya. Nanti akan kita share insya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin download, saya beri kesempatan dulu ya untuk mendownload sebelum live, bisa kira-kira 5 menit lah saya beri kesempatan, atau mungkin beberapa menit. Baik, jika sudah, saya...